Oke, halo Sobat Gacha semuanya, selamat datang kembali di Silver Kaze, Tell the Story of Seal Online. Dan Kaze akan kembali bermain pada game Seal Online Blade of Destiny. Oke, dan selamat datang di Seal Online Blade of Destiny. Jangan bilang Kaze sudah meninggalkan game ini ya. Kalian lihat sesuatu yang sudah pernah ditonton di Tell the Story of Seal Online kemarin-kemarin ya. Aja itu terakhir bahas tentang Evo Pet Valkyrie. Valkyrie 9 gagal Evo. Sama sekali gagal. Dan udah banyak sekali YouTuber-YouTuber juga ternyata gagal stage 5 ke stage 6. Meanwhile. Ya. Tekanannya lebih mencekam ya di sini ya. Gak ada siapa-siapa gitu. Bawa dulu deh. Kita sembah dulu, Mbak. Tolong, Mbak. Tolong, Mbak. Oke. Okay. Kali ketiga, men. Oke, Mbak, siap. Valkyrie-nya bintang 4-nya. Ini udah tinggal 2 tuh. Ini tinggal 1. Mahal lagi ini, Mbak. Oke. Ini tolong orang yang ada di sebelah. Pencet. Pencet. Oke guys, aku satu. Jangan diliatin. Dua. Tiga. Kedengeran gak? Siapa yang bilang di lime? The next day. Berhenti dulu main seal BOD bukan berarti pundung atau kesel gitu sama gamenya, enggak, karena Kaze kebetulan memang sedang dapat kontrak untuk jadi official streamer di Seal Online Titan. Jadi Kaze GB ini sedikit-sedikit, yang penting tetap ada konten di Seal Online tetap di sini ya. So, bahannya udah ada lagi, kita udah ngumpulin bahan-bahannya. Dan Kaze harus jadi ini stack 6. Jangan sampai gagal. Udah berapa kali ini gagal terus. Banyak YouTuber-YouTuber yang sudah bergelimpangan ya. Dan akhirnya sekarang kita akan ke Zaid, ke tempat terpercaya di sana. Kita akan evokan saja. Enggak tahu ini bakal jadinya kayak gimana ya. Ini udah kaca sering lihat itu gitu terus gitu loh. Ya ampun. Kenapa dia? Kita ke item shop. Kalau ini gagal lagi, nggak tahu deh. Ini Valkyrie itu kenapa sih? Ya. By the way, Gunner KJ udah ada tambahan macam-macam ya. Udah pakai CSC. Terus ada juga transparent ornament. Mungkin ada yang kangen sama Gunner Kaze yang sudah melegenda tinggal di Sikara lebih dari 6 bulan gitu. Cuman buat naikin reputasi ya kan. Ya sudah, intermezzo saja. Kita langsung mulai saja ya dengan hal ini. Kita akan sembah dulu. Bo.
Valkyrie, gas. Taruh dulu si petnya. Taruh dulu ini. Kalau gagal lagi nggak tahu lagi kapan lagi Aze bakalan nevoin ini pet. Udah 3 kali loh, udah harusnya Aze tuh dapat piring cantik, ya Allah. Bahannya tuh nyarinya males banget sumpah, terutama ini nih evolusi bone fragment. Ini susah ya. Ini udah semuanya lengkap. Gak mau pakai headset. Atau gak ada lagunya ya? Gak ada lagunya dong. Nah, biar ada lagunya, biar ada suaranya. Kita bawa lagi. Dua kali. Bok. Salah dong. Bok. Lagu sudah masuk, semua sudah oke. Kita let's go. Thread. Jadi ini, kita taruh ini. Ini evolution rock. Evolution ikan kuning. Ini apa nih, bola ramalan. Tulang bekas, ya kan. Ini. Lalu ini stage 6. Kasih aing takut aja. Mana ayo. Selamat tinggal. Mari kita lihat. Kalian hanya mendengarkan suara di sebelah sana dan oke. Okay. Jual aja gitu ke NPC ini. Manjim. Aduh. 4 kali sekalinya balik BOD bikin konten ya, gagal. Ada yang mau beli mungkin? Want to sell? Kira-kira gila sakit kan? Sakit kepala kan sumpah. Sumpah. Ya udah deh, begitu aja dulu deh. Kayaknya Kaze pulang ke Eli. Sebentar kem. Oke. Valkyrie. Ya udah. Selamat tinggal Valkyrie-nya ya. Thank you semuanya sudah mampir di Tell the Story of the Online kali ini. Terima kasih banyak ucapkan sampurasun dan kita akan bertemu lagi di Tell the Story of the Online. Sampai jumpa di berikutnya ya.
mungkin ini konten tersingkat dan paling bagus gitu yang saat ini mungkin kalian tunggu-tunggu gitu ya, Bang, kapan gagal lagi, dan ini sudah terjawab. Nah, selamat tinggal ya, jadi selamat tinggal, bye bye, thank you, selamat tinggal.